Malah ibang kalan nikah tanggal sangat Muharram maka dia Kak Dinto menghadirkan dua tokoh Wahabi tingkat nasional. Reza Basalamah napa? Nikah akan hadir ke Bangkalan. Jadi pola ajunan kasokan ngaji ya tore. Malah beda online nari ke. Punten dan gula tak cuba aki kelompok lain. Punten. Tapi kelompok dan gula ahlus sunnah wal jamaah cek kelir waki. Makanya sampean tak usah kok takok. Langiring gurun sampean sebagai langgar. Pala gurun sampean tahdil, tahdil kak. Pala gurun sampean amolot, amolot. Pala gurun sampean maca bersenji, maca bersenji. Pala gurun sampean maca burda, maus burda. Jadi umpama benda orang yang seadabu. Kamma dalil, kamma dalil. Ampun tak usah apa. Abahas dalil. Ini kedekik yang tukar seteretanan. Ini kedekik. Kapi ini kepada dalil. Sepaling penting kau lah ajunan tak usah lah nyalaki ke ding orang. Ding tibik tore apa bagus. Ding tibik apa bener. Ding orang cek cok kacau. Jadi apa debik partai. Ding tibik pateki. Sepenting ding orang cek likuli. Ini apa bangki? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan mudah-mudahan MKD Galeri menjadi media dakwah yang bisa menyebarkan dan bisa ikut berpartisipasi untuk kemajuan agama Islam, khususnya di era milenial seperti zaman akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الآية صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Basri Hasan, beliau selaku pemangku Pondok Pesantren Ummul Qura Putri Palakpak Dek Patena sangat beten kaula amul jaki beten kaula hormati. Ajunan semulja Kiai Haji Zainul Arifin Suyuti, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura Putra, juga dek selerana sangat beten kaula amul jaki beten kaula hormati. Ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Jazuli Abdul Wahab. Ajunan Kiai Husnul Khitam, beliau selaku takmir masjid Baitul Muttaqin. Terjukan tak galib ajunan semulja Kiai Haji Ali Fikri Fauzan, ketua yayasan LPI Raudhatul Ittihad Pamaroh Kadur. Dan seteja kiai, seteja guru, seteja guru-guru ngaji sehadir nyon sapora beten kaula tak bisa nyebut satu persatu. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja sampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh secara istimewa ajunan Bapak Haji Asy'ari selaku pemangku Tisa Pemaroh, sekesempatan mungkin beliau hadir di tengah-tengah kita. Terjukan secara khusus sahibul manzil ajunan Bapak Muhammad Bakir, sekesempatan mungkin abadaki acara haul dari almarhumah Nyai Suramlah dan seteja almarhumin almarhumat dari bengasepona Bapak Haji Bakir, Bapak Muhammad Bakir. Dan seteja bangga sepuh kaula ajunan seampun sete kalaban perpangkian mangken, insyaAllah pada kenging rahmat, insyaAllah pada kenging maghfirah dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngereng kaula ben ajunan amu ciban asyukur da Allah.
kesempatan semakin dalam kebedaan sehat wal afiyah asangu iman Islam kauliban ajunan etakbir alengki dalam kebedaan adzikir asarang kalaban guru para alim para ulama semoga perpangkian kaula ajunan kesempatan mangkian gak dinto benni cuma perpangkian itu nya bisa awas tapi sampai ke akhirat kauliban ajunan semoga pakunya papolong kalaban para ulama sehingga setuju sehadir yang mangkin termasuk min ahli salamah wa min ahli jannah amin Allahumma amin salawat dan salam ngereng atau raki di ajunan sebelumnya kusti kanjing Nabi sekak dimau kusti kanjing Nabi kak dinto ampun apak takau la ajunan dari petengah putuh iki berkata orang ilmu kalau ben ilmu seifak tak ajunan kusti kanjing Nabi kau la sarang ajunan bisa api taaki antara halal kalau ben haram antara hak kalau ben batil antara cuba kalau ben becek kalau ben raja pengarap semua kesehadir kesempatan mungkin termasuk dari kelompok-kelompok sekenging syafa'ah epon dari ajunan kusti kanjing Nabi yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin Allahumma amin para hadirin se'emul jaki sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ajunan kusti kanjing Nabi alengki sarang sahabat idh ja'ahu rajulun min bani salamah tiba-tiba datanglah seorang sahabat dari Bani Salamah. Sahabat Kak Dinto mengajukan pertanyaan da ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Kanjeng Nabi, mana bireng sepoten kaula ampun seta. Mana bi bengatua kaula Kak Dinto ampun atingkel tunya. Kaula sebagai nak foto berbeda kelakuan bagus sebagai bentuk ngebekte kaula dak kauring sepo sebisa ikalako Kanjeng Nabi pas ada bu kala ben jawaban qala na'am beda ngebekte alako bagus maseneng dak kauring sepo kak dinto tak cuma ketika uring sepo ki beda umur tapi ring sepo ketika tade umur beda kelakuan ngebekte sebisa ikalako bi nak foto untuk meseneng ben mepunga orang sepo seampun seta. Panapa gak dinto? Kanjeng Nabi sepertama apa adabu as-salatu alaihima. Sepertama anyu onaki. As-salatu alaihima. Anyu onaki rahmat otaba adu aaki dek ka orang tua dua. Senomor dua wal istighfaru lahuma. Banyu onaki saporah dek kedua nak. Senomor telok wa infadu ahdihima. Benerosaki perkara seperkara gak dinto diminto mantet arep na orang sepo. Senomor telok wasila senomor empat wasila turrahmillati la tu solu illa bihima. Benyampung belok sebelok gak dinto tak kira sampung kecuali sampung kelaben orang sepo. Seterakhir senomor lima wa ikromu sodikihima ben amul jaki kancana orang sepo. Jadi ketika ada orang tua ampun seta lima perkara kak dinto mun ikalako maka seanak kak dinto etoles nak foto sealako ngapuk dedek ke orang sepo seampun seta epa selamat kalaben lima kelakuan kak dinto ketika ikalako bi kaula ajunan. Sepertama as-salatu alaihima adu'a aki orang sepo dua kaula ben ajunan seampun seta. Doa panapa? Bebas. Ajunan adu'a aki kala ben doa seemulang Allah dalam Al-Qur'an, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kak dinto imaus salah satarina orang sepo atingkel dunya. Maka orang sepo saat tinggal dunia kalau bentuk akak dintoh epa salamat sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk ahlus sunnah wal jamaah kau leban ajunan mun beda orang seta pasti ekeremi doa ekina bangki. Malah untuk ahlus sunnah wal jamaah benih cuma ekeremi doa tapi ekeremi kenceran ekina bangki. Malah ahlus sunnah wal jamaah akak dintoh benih cuma kepada manusia sekancaan keluarga Kanjeng Nabi satu je ulama kak dinto ekeremi kenceran,
karena ahlus sunnah wal jamaah kau leben ajunan kak dintoh sesuai kelaben ayat, sesuai kelaben hadis kak dintoh memahami bahwa kenceren kak dintoh bisa ikere maki dek ke orang lain. Jadi kenceren kau le ajunan kak dintoh bisa ikere maki bede keluarga setah pah emau saki Al-Quran hataman, maka kencerna Quran kak dintoh bisa ikere maki kalaben syarat kenceren kak dintoh eterema gelubi orang semaus. Jadi Quran nak kutu tepak, mun Quran nak tak tepak tak kira depak. Anapa? Semaca tak oleh genjeran, mun semaca baik tak oleh genjeran. Saya kira maki nak apa nak? Mun tak keng oleh Quran nak. Maka nak hataman, kak dinto selangkung saya tinggal makela abid, makela laun sepenting tepak. Karena makin saja akhirnya kau banyak hataman ni kau cungecungan. Saya temu kerokeng baca anda ada yang mendin wudin ya'lamun wala tadri nafsu wa hum yafsun wa macan malaikat ditulis sedek rem maca cabrak ngak dia tetilasan misan mau sakale tore pah pasae otabah tingken tak usaha taman mau siasin areng sareng makle jelas tepak apa napa mun la tepak semaca oleh genjeren mun semaca la oleh genjeren maka bi semaca ka dintu bisa genjeren hadiah aki ekere maki de ka oreng seampun sekte maka na mau yasin kana reng sareng tangki yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ni kemun di luar NU bid'ah masuk neraka iki mun ibang kalane ka ada se masuk surga pengkalan ne ka neraka kapi. Bumangkin dia pengajian dengan ikan neraka. Kula ni kisah pidatu, dah ada. Untung lah pidatu yang kasih, jadi masuk suarga ini. Ibang kanan tak bereng kabar sama. Malah ibang kanan ni kan, tanggal sangat Muharram maka dia. Kak Dinto menghadirkan dua tokoh Wahabi tingkat nasional. Reza Basalamah, kenapa? Ini kan akan hadir ke Bangkalan. Jadi pola ajunan kasokan ngaji ya tore. Malay beda online nerike. Punten dan gula tak acuba aki kelompok lain. Punten. Tapi kelompok dan gula ahlus sunnah wal jamaah cek keliru aki. Karena gula ben sampean isera. Karena setiap jaga dinto kelakuan pah yang kebit amun tak ikelakukan jeng nabi bid'ah. Mun bid'ah masuk neraka. Jadi kelakuan ini kekutu cocok ben saya kelakukan jing nabi. Mun tak cocok tak peratu ke Allah. Mun pah nakin cocok nakin norok kanjing nabi. Mun tak kelakukan jing nabi bid'ah. Makin neng epa maro bid'ah sampean ke Madinah boy lah ingki. Di makan jing nabi saya ziarah kak kantolam boy ingki. Maka nunggu le setiap pengajian selalu ngebenda. Lakon akan jing nabi kak dinto beda makos itu tasri beda makos itu syariah. Kajing nabi ngangkui jubah. Kula ben sampian saya kocak nurut kanjeng Nabi beni pah ajubaan cukan beni. Engki ajubaan paling utama karena elakoni kanjeng Nabi ben oleh kesunatan. King asarongan ni kata keliru. Karena tujuan jubah gak dintu satrul aurat nutupi aurat. Jadi saya penting nutupi aurat tak kau tuju jubah maki ben teker pada. Bukan mau nengi lambat ngaku teker kan. Engki napa engki? Malah mun selambuan boleh ada saya yang gue ya. Lambat ni kata mana bereng kabar gue sebelum SD ni ke sekolah SR cepon. SR ni ke sekolah rakyat. Ini keseragama buluh je pun. Buluh na tibi. Tak seluburan, lambat. Tak mungkin lah seluburan ni, mungkin lah sarung. Lah sepenting nutupi aurat, tak kau tuju jubah maka sarung pada. Karena tujuk na jubah kak dinto untuk nutupi aurat. Maka ajubahan cocok cek dengan gersang kak ingki padang pasir. Apa harus sampean ajubahan? Mari ajubahan pantar ke sabah. Kan sepi jubah aja kak ingki. Pak ingki penyeram beko. Kan nyerembet sampean ingki. Jadi seko cak ngiring kanjing nabi bun yo kutupah proses ada fitna sakali punten sakak dinto jugen masalah haul gak dinto se per masalah ki mangken pulan pahalong polong ni kalo bede salon nak bede semimpin bede senoro bede atua bersama-sama gak dinto e zaman kanjing nabi tade engki lakar tade ketika dinto keng adu aki orang se tegak dinto bede e mulai zaman nak gusti kanjing nabi tetimun bede antara adu ak seorang ben areng sareng panapa bidana ada bidana kanjing nabi asolat tarawih gak dituning telo malam malam telo lekor malam segemi malam petolekor kanjing nabi tak keluar juga
Salah satunya kata atrawi juga kanjeng Nabi. Cuma telo malam. Ben kanjeng Nabi kak itu punten beni kelompok. Zaman Sayyidina Umar. Bi Sayyidina Umar orang saat sholat terawi. Asapa? Sapa epa polong. Epa situng di masjid. Kan Sayyidina Umar pahadabu. Ni'matul bid'ah hadihi. Kusbaku sebit ariyah. Makanya al-imam Nawawi fi syarhi Muslim adabu. Wal bid'atu bid'atani. Bid'ani kepah ibagi dua. Beni kapan tadi zaman kanjeng Nabi ini masuk neraka punten. Jelas ini. Mun pah kapan tanda zaman kanjeng Nabi ini kan neraka kak? Abuh ada yang masuk suara ke mungkin ini kak. Mun pah kullu bid'atin tulala kullu pah emak naim sadaja. Makanya dia pun ulama kullu kak dintu bani amak nakapi tapi amak nasa bagian. Pada bentubun Allah di dalam Al-Quran. Wa utiat kullu syai. Ratu Balkis kak dintu eparengin kullu syai. Sekepina perkara. Kullu lo amak nakapi tapi amak nasa bagian. Buktenah kerajaan Nabi Sulaiman tak ibeki ke Ratu Balkis. Pah badat jawaban boleh dalam Al-Quran. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sekepinan apa asaus halikun rosak illa wajhah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kullu ta amakna kapi buktena kapi rosak Allah tak rosak. Berarti kullu ta amakna kapi mun kullu bisa amakna sabaroh maka kullu bid'atin dolalah. Sekepina bid'at nika rosak maka kullu tak emakna kapi tapi emakna sebagian bid'ah saya masuk neraka benih sakap bina bid'ah. Maka sampean tak usah kok takok langiring gurun sampean sebagai langgar. Pada gurun sampean tahdil tahdil kak. Pada gurun sampean amolot amolot. Pada gurun sampean maca bersenji maca bersenji. Pada gurun sampean maca burda maus burda. Jadi umpama beda orang yang seadabu kamma dalil ampun tak usah apa. Abah has dalil. Ini kedekik yang ngatokar satria tanan. Ini kita bangki. Kapi ini kepada dalil. Sepaling penting kau ajunan tak usah lah nyala lagi ke ding orang. Ding tibik tore apa bagus. Ding tibik apa bener. Ding orang cek cokat cok. Tidak ada tibik partai. Ding tibik peteki. Sepenting ding orang cek liguli. Eki ada bangki. Nah kata aku tu pada kak. Mereka aku tu pada manusia ke hule bureng ki. Eki ada bangki. Eki manusia ni ke lakar bi Allah tak pada. Kiriki boy tak pada kak. Buda polompol, buda toncuk, buda dekentek. Mun pah kriki ni kepada mun pah lemak esen pol-pol kapi ke bayar apa kali itu. Peramil agak dintoh. Agama kak dintoh juga tak kutu pada. Anas bin Malik atau Imam Malik bin Anas. Kak dintoh dalam masalah ibadah ben Imam Syafi'i tak pada. Imam Syafi'i ben Imam An-Nu'man bin Sabit tak pada. Imam Syafi'i ben santrenah Al-Imam Ahmad bin Hanbal tak pada. Tapi meskipun tak pada tak bengal ngapi raki. Ben tak bengal ada buah ki neraka. Sataja pada masuk suarga. Ben sataja pada selamat. Amin. Allahumma. Cak kutu keng gak dintok. Al-Quran saus gak dintok. Bacana petong macem. Makanya dikenal kelaban kiraatus sabah. Gak dintok kiraatus sabah. Gak dintok diakui. Dan ada gak dintok 14. Teti 10. Pah teti petok. Petok gak dintok. Saya diakui keabsahannya. Teti Quran tibik nikah. Ala sabahati ahrufin. Cak pun ulama. Epa turun kelaban petok huruf. Kota berkelaban petok bacaan saya tak ada pada. Maka kula ben sampian ben orang si imam lain bacaan bisa tak pada. Kula ben ajunan walau alqa ma'adhirah selain ada bu walau alga ma'adhirah. Bada saya sanika. Tak ni salah aki. Kula ben ajunan wa aqimus salah wa atuz zakah selain wa aqimus salah. Benih cuba tengah dia kak. Kau leban ajunan. Wadduha wal layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Imam Nafi' riwayat waras. Wadduha wal layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minalule. Keng cik otiaki masjid tak kaya pentong ben pacar ini. Yang sepenting lawan yang ilmu nasawus. Artinya, jadi kapan lain benih keleroh, kapan tak pada benih sana, karena lakar agama kak dintoh sempurna, karena ben acem-macem kesempurnaan. Peramilah kak dintoh, kau leben ajunan, ngiring guru sebedah, umpamah beda si tak pada pemangki, ya tori tak pada, sepenting tretan ceoba gara-gara marga tak pada. Kuna sering ngebeda, mun pungka selemak ni kepada tretan kak. Sahadat, solat, pasah, zakat, haji. Mun lemak ni kepada, ni ke tretan. Keng mun lemak ni ke lain, ni ke perlu periksa ni ke kiai. Mun pah berisi ngocak, bejeng wajib seminggu sekalian, tok-tok cedak kemari yang kini. Keng mun bejeng apakun lemak bekto sahadat tepakun ashadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mun zakatah pakun biasa apa ring arta dari sesoki ka semelarat mun haji nak pakun ka Mekah kecuali diri bering saya 2 tahun rukun Islam kare 4 haji ada sekali ge mungkin alhamdulillah rukun haji la kena lema boleh engki mungkin ki pada selema maka gak dinto tretan kaula ajunan cek pun Gusti Kanjeng Nabi ya tulis dalam kitab Arba'in Nawawi mun selema gak dinto pada maka haram derenah haram kehormatan nah haram tunyana seh lemak kadintu atatiyaki kaula ajunan selamat bekal masuk surga Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma pon titik pertama aduaki orang sepo Kanjeng Nabi pahmakon dalam situng hadis irhamu mautakum atau ikra'u yasin ala mautakum orang pamaroh mun bede orang sete yang terana ajunan mau saki surah yasin edelum nafsari hadis kadintu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, tercukupkan Al-Imam Abu Daud, wa shahahahu Ibnu Hibban. Ulama beda pendapat dalam menafsiri hadis Kak Dintoh. Beda seada buaki hadis Kak Dintoh, beni orang sete sepakon mau sakiyasin. Tapi orang separa sete. Orang sekarat roh, pengen lagi Quran Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sebagian ulama selain termasuk Al-Imam Ibn Rif'ah menyatakan hadis Kak Dinto beni orang sete seepakun mau sakia sin tapi orang salah setelahnya sete tak kau leben ajunan tahlil malam pertama ya sin malam kedua ya sin malam ketelok ya sin malam keempat ya sin sampai malam peto etah dilaki cepun Ibn Rif'ah beni orang sete tapi orang ba'dal maut kata hiril hadis akati hadis Kak Dinto ada buaki mau takum orang-orang sete na ajunan Ahlus sunnah wal jamaah kauleban ajunan wa dua ang ni kai kalak kapi orang saya te abi kaula ajunan e mau saki surah yasin saampona se te mau saki yasin panapa faidana dalam kitab Ibnu Katsir lil Imam Abil Fida al Khawbawi e tebuaki mun bad orang saya te e pamaroh pah e mau saki surah yasin nazalat alaihi rahmah maka bakal turun rahmat Allah Subhanahu wa taala mun bad orang saya te jaga mun bad orang sakaratul maut cekan dai lain sepertama kutu mau saki Al-Qur'an beda dua surat siapa kon baca bi ulama sepertama surah Yasin mun beda orang saya tak apa marupah mau saki surah Yasin nazalat alaihi rahmah bekal turun rahmat Allah mun etepani rahmat Allah nyabe gak dinto bapak ibu hadirin ku pate sakek geresan padahal nyabe gak dinto cepun Gusti Kanjeng Nabi ka al-fidur batin bisayif nyabe ni ka itu bu sakeng pada ben kole caca saibu kali kaleben pedeng epa bering sakalian keng mun orang itu peni rahmat Allah Subhanahu wa taala saking nikah beni tak igresah keng marga Nabi Allah e paringi perkara sesenengan sake gak ditu bisa tak igres sebi orang sesaitu makana orang sesaitu gak dinto itu buaki dalam Al-Qur'an wa antum hina idzin tandurun nung bekto sesaitu nak kaul ajunan tempat ajunan ni kaya pangki kan engko dia masuk neraka masuk surga kapan sekarat ni kaya pangki mangkana orang sehat agak dinto cak heran mun beda ulama sehat bah misem, mimisem kena kocang sakit. Semisem agak dinto beni keng tak sakit, keng saking debutnya beni kecepun ulama tak igresah, saking dari pernanan ningali suarke ben isina suarke ketika sakaratul maut. Orang sehat masuk neraka, neraka ni apa macam? Mangkana Fir'aun agak dinto masuk Islam sebelum mati kan? Jadi Fir'aun agak dinto kan tegel lagi. Jawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adraqahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin Fir'aun lep-lepan takallam sungai Nil dalam kebadaan sakaratul maut epa padeng kena ngenai neraka ngatelak neraka Fir'aun ku tak apa masuk Islam amantu annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu Israil pangeran ku lemangkin percaya ke pangeran bani Israil wa ana minal muslimin ku lemasuk Islam mangkin Nabi Musa tak oning jak Fir'aun masuk Islam. Allah saya oning, Allah saya nyampit.
Al-ana waqad 'asaita qabla wa kunta minal mufsidin. Mi setia ke beri demak ke. Kasep. Beni kasep cak Bandung kasep cak Pamaro. Beri demak ke beriin utusan kake tak ande. Kapan neraka no padde? Kake tobat. Mangkana di Kanjeng Nabi itu waki innallaha yak balut taubatal 'abd ma lam yughargir taubat ajunan bi Allah isapora kastana ajunan katusa bi Allah etrema ma lam yughargir salakinanya bekita depak kagorgoro ni kagorgoro munnya boleh depakkeun kantuk ka bebele mate karo kare ka atas saudi maka ta etrema sareng Allah subhanahu wa taala apa napa polan nerahakan ampun padeng akad fir'un senerahakan adalah padeng pah masuk Islam bi Allah ta etrema Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Betul nak Fir'aun biko e papa kunat sampai tahun 2002 lekor mak le tetinganangan kau orang pamaroh bahwa orang make masuk Islam, bahwa orang make atobat, bahwa orang make abali ke Allah munnya boleh dapat kerungan itu lah tak terima bi Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai mungkin jadi Fir'aun ke bedah di Mesir. Uning sampean. Tahu uning. Oh ya pada gitu. Tinggal, maka tak nyala saya ke Fir'aun kak ini. Yang penting juga setelah berdoning. Tahu sakit nyala saya kak, kasih nyala saya ke lain lah yang ini. Ini sebagai tanda. Jadi dalam keadaan sakaratul maut, manusia kak dintok, palang pejrek, itu tentu aki. Makanya Al-Imam Ahmad Fisni, dalam syarah Arba'in Nawawi itu buaki, innamal a'mal bil khawatim. Manusia gak ditu tergantung din budin gak? Tergantung setan ini kan. Makanya memang kini kuliban sampean tak pangki saya selamat kak. Pulang saya acara sama Khulil Yasin masuk surga. Tak pangki cek neraka ada ada. Kini menteri selamat bagi Allah. Amin. Ajunan saya berdua ibu-ibu. Saya merengaki. Pada tak pangki cek ajunan saya masuk surga ada ada. Menteri saya gak ditu badan. Amin. Allahumma. Tak pangki kak. Tak pangki. Makanya kitab ini kebanyak cerita. Orang laku dosa raja gara-gara amal kini sekoni bi Allah isapura masuk surga. Wadah orang kak dintok. Ibadah tak buambu. Gara-gara kesalahan sekoni bi Allah. Ipa masuk neraka tak gaung ke. Wadah. Artinya kuliban sampean tak boleh tenang. Dalam kondisi panapa abis haus. Imam Ghazali pah apa yang uning tatak keramah. Dia ada macaran orang yang neng. Imam Ghazali adabu. Kauleban ajunan. Kotuh selalu husnudzon seneng. Persangkaan bagus dak ke orang lain tak oleh andi cuba penyangka ya kecik pun Imam Ghazali tapang ki ben orang tua ya Allah pugusan deng tua benabe sikit ngoder mik bisa ke iya cak sabojeng le pulang mbek ko anyar sabojeng ni ke se ngode ke se tua ngetelak se ngodeen wajib andi prasangka se ngode lebih bagus etembang se tua pugusan nak kanak ji ben ko se tua re mik bisa kak iya cong aja ku tak beri se tu saja cong engko tahun sebitek lanyen di mereng mandi cong. Jadi mun sanekah wah bagus ni kepada orang kapi. Mun lah bagus ni kepada orang berarti keng sampean ni kepikiran ampun bagus. Karena ciri-ciri orang cuba ni ke orang cuba kapi. Jadi mun sampean teror ni, nggak tanggut tekri bagus sepanjang. Mun tetangga ni sampean bagus kapi berarti sampean yang bagus. Tak usah tanya lagi ke orang. Mun tetangga ni sampean salah kapi berarti keng utak sampean keliru ni keng. Jadi ukuran engki ni ke ukuran ni kak. Sampean ni ke orang bagus na banten. Coba sampean kan kanan. Tang kri bagus sepanjang. Bagus yang sampean, mun bagus berarti sampean keng bagus. Keng mun yang sampean, celeper mun dina. Mate mur cerek itu no. Mun jero jero apa jo ngalak karbeti bi tak ning rembu. Kira mun dai berarti keng bodho dina. Mun ring bagus sene ka. Jelo ure de remet angke ka. Ku tak cerek ya. Ya njak cung beni karo jo mun keng kok cerek nak iya. Ha ni kering bagus ni ka. Tapi ajukan iman. Bi ya cung, cok leding tibi ku apa iman. Berarti orang yang sedekah ni tanda orang bagus. Berarti mun sampean terus ning angkor ini bagus apa enggak? Coba mun tetanggane bagus kapi ke sampean berarti sampean ning bagus kan iki. Karena orang bagus gak dintok, pasti a bagus lagi orang lain, orang coba gak dintok, pasti gampang a coba lagi orang lain. Maka dia pun ulama berbaik sangka itu baik meskipun persangkaannya buruk. Berburuk sangka itu buruk meskipun persangkaannya benar. Maka aku lebih sampaikan cebut Imam Ghazali orang gak dito tak oleh pandang cuba kau tu bagus kapti ngerti lah kiai ya Allah untung ngerti kiai je harap apa kak
kiai je ibadah dengan ku ilmu jong men ko ben kaki kan ro ro ake jong lat jong lat je wartu janjo tak tau sik kiai ning alih orang biasa ya Allah untungan orang awam benabok sik kiai mak bisa kiai mungkin kula ni kala tau je tu segi kelaku gua mak gelak bukan ngki sik kiai sagadin engko rela tau je tu saking ki kala kurang tani jo makin aku tu sekui tulis bi malaikat cok tak tahu jo bukan ngki mun tak tahu kan tak tulis tapi untung andeng tani bagi cuba jo itu urut bi malaikat tak tulis cok tak tahu jo cuba e kala aku ngrebe pagu medok sekali e boleh bi orang teh je arek bede patakut naje teh mun bede patakut naje tak oleh arek haram nyampit saya haram tak mau nikah kan engkok jong. Jangan ikak kena sape. Oh, ya mungkin kal memengkal deh ya. Padek. Mes gue niku. Pada foto. Mungkin tak tahu pun tak dosa. Mungkin tak tahu tak tu. Tak dosa. Maka Nabi Adam gak dintolok dosa. Karena Nabi Adam gak dintolok tak unik. Nabi Adam nika seepakon ada elarang ada wala taqraba hadhihi syajarah cek ngakan buah khuldi dia nika tak ada bi Nabi Adam se ada se bunda aja keng pada khuldi nika lah coba teku tetap saya rasawi jadi musyari le nika se ada nika kelero napa punten tak kelero je se ada se ngak pawai bundau se ngajak di khuldi pawai ada pawai se bunda enggak Nabi Adam ini kah? Salah tapi tak dosa. Tak dosa. Jadi bidu mun kula ben sampean kan nampak salah-salah dosa gitu. Nabi Adam ini kah punten. Mice benyang. Oh ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyengku walid bi kula. Benni walid ini kah? Oh lapun. Bon. Jadi ketika saya kau ben ajunan padang wa antum hina idzin tandurun. Pasera orang sedalam kebadaan gak dinto selamat maka bekal padang suarga. Maka ada tak heran ketika banyak wali-wali Allah ketika saya itu misem, misem, keng tak sakit, bani keng tak sakit kak. Si padang bidadari idalum baik. Ongku, bidadari ini keratin kak ingki. Maka gula pada tak tahu kak. Keng cuma, cari tak agin yang kita. Bidadari ini kata usah keng pahit ketelak padang muan. Obu ung padang situng kareng pamaru nika. Obu ung selembar. Reng pamaru seandik bini. Eh kalau pai bini nanti. Nika mau pikir benakal tak masuk akal. Jelah kan bini urusan nakal nika. Kan nengki je. Bidat dari ni kamu acopa kata se. Tasek ni kata acen. Keng pahing apa bidat dari ni. Cek bidat dari ni kamu nginum. Saya nika ni. Bismillah. Suruh mulai kadek. Bagaimana. Memang lemari tugas semula ya. Bang, kiring cak ngocak ni kak, cak sekeng sepeda motor aja jalan kan. Jadi perlu bensin. Cak aja jalan, mun ni kan ni parkir ni kan. Asyik parkir kari koling kak cengen ni. Allahumma salli ala Muhammad. Bidat dari kak dinto mana biasa raih. Kak dinto aing si dari lesan seakhir ke beban ni kapadeng saking dari koningan radeng transparan je pun bahasa nak anak makin mun ada aing saking dari koningan radeng aing dari lesan seakhir ke beban ni kapadeng mun apa marubah bodoh sih ngak ni kagak aing dari codong seakhir ke beban kapadeng keng jaga nate dung aja hidun ni kan ni kau bidat dari lesuar keben esen kapadeng bidat dari kapadeng Imam Sawi bah debu orang laki saya selamat orang laki saya aman bagus es warga gak dintu bisa abini saya ibu bidadari kan Bapak ngucap bila saya masa ngasih lebar cok pokong pada masuk swarga lecak asil lebaran sarungan beri ya bangki malah kempang bingkis sambian pukir pikiran ibu temur tapi enten buk mun laki bini ni kepada masuk swarga ya pun ulama bidadari ni cuma sebagai dayang dek sampian raja nah si bini nikah ratu nah karena raja nah sampian nikah saya buka dia lebih ratin dari bidat dari pahing apa boleh aja kan iya mun beda syakir tuh dia kaya kaya kuda kuda kaya ngang tenang ya kaya mentir kaya yang mentir pada alam ceng umur sebarokah amin Allahumma jadi cahaya pun Ahmad Fisni
Al-Imam Ahmad Fisni Adabu innamal a'mal bil khawatim. Manusia kat itu tergantung abalina ke Allah kat itu. Mun abali ke Allah dalam keadaan husnul khatimah. Panapa saya me husnul khatimah? Iman nak cekak eka sanggup ngadep dak ke Allah. Selamat pasti masuk surga. Masalah ke ngibat dosa. Ada ring mati tak ngibat dosa ring. Ada. Tada. Sebeda orang sedek keng dosa ni esap orang. Jelas lagi. Tak dosa ada orang maka nggak mungkin dekat. Kuda mungkin ni ngobrol dengan kaman. Mun zaman mungkin dekat orang pahtro tak dosa. Cek teti orang. Teti kondur boy. Teti temun deh. Mun teti orang tak dosa ada orang mungkin. Kak cek ya terakhir dosa mungkin. Eki napa mungkin? Mun zaman kono tandik dosa ni kewajar. Makanya mun lambat teti buju kak. Mun mungkin dia mabar dengan teti buju. Mun teti jarang kong pakun mungkin jumpa lagi. Awan apa? Ada zaman akhirnya ke orang setan di tusan. Makanya Allah ada dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kau di antunya kak dinto, kau di anse kal ngakale. Mi temu cek kal ngakale. Selain napa saus mun jentua jentuba. Orang jentua, jentak lebur. Tunya sejentua, jentratin kak. Nggi. Jentratin, jent benyama sejat. Jentak aroma segulubun sambian. Mun lambe orang sepong astete ka tusen ka lambe ni ka apodong lagi bini bini mahram ka dim tu abu tako napa-napa le pak ki bede se tau pah ikakan tu merengis ning lambe ni mun mangken ka abu halu besti ka pahirek ka iteng ko padeng mangken iki napa ki napa ni ka mun bini ka lenga kali makan je pun ulama kau di antunya ni kejen akhir jen tak aroma samonsa sejen iki bodo ke perkara se cuba tapi tampang bagus tapi tampang sae. Pernah bila gak dintok, kau leben ajunan. Odi zaman akhir, tada si tak ngibat usah. Kengku leben sampian, tingkel maki raja tusah. Mun iman ben Islam cekak ida leben yati kau le ajunan eki besete. Sehingga kau leben ajunan husnul khotimah. Maka kau leben sampian pakun masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mun ngibat usah masuk neraka. Tergantung. Mangkana beri syafa'ah. Syafa'at gak dintok lakar esedi aki untuk kau le ajunan di kanjeng Nabi. Sampai kanjeng Nabi adabu. Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati tang pertolongan je sediakina untuk tang umat sedaya dosa. Ya enggak kuleban sampean ni kah? Maka namun kelompok para kiai kase tak melu syafa'an kah iki. Para kiai para habaib tak melu ke syafa'an, cetan di dosa kase iki. Beh, syafa'at ni ka untuk orang sedaya dosa. Dadi orang se masuk neraka ni ka pah etologi kelaban syafa'at. Mun lah masuk surga tak usah syafa'at budian. Maka nu kuleban ajunan alhamdulillah andik nabi-nabi Muhammad. Kalau ben kamu ulja Nabi Muhammad kau leben ajunan emul jaki. Kalau ben Nabi Muhammad kau leben ajunan insyaallah bekal masuk surga Allah kopi. Mengkano kau leben sampian. Kalau ben bentuk syukur kak dintu bah amoloten. Sedang akhir-akhir mungkin moloten pada ego benda bid aben ego benda kafir sedang orang-orang di luar NU. Mi amoloten kau leben sampian. Keng asa kelangkong dak gusti kanjeng Nabi. Keng ngajari nak foto kenal dak gusti kanjeng Nabi. Kalau ben kanjeng Nabi ni kau leben sampian. Pasti kau leben sampian masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini mahsyar gak dintu bapak ibu hadirin. Mahsyar gak dintu hari sekelan dari cetak. Setega gak dintu tambek. Manusia bekto gak dintu pelona berisi depak genta buung. Berisi depak gen leer. Berisi tekelem kala ben pelona. Keng tekelem tak tekelem ni ke benih kala ben beten. Benih kapan renjong selamat pan pan dek tekelem benih sini ka. Mun pah kapan pan dek tekelem gula tekelem bik tibian dek keng. Ini ketergantung amal kak. Makan akhirat gak dintok tak pada ben urusan tunya. Dalam keadaan ketika dintok, reng kafir gak dintok anyuk on ke Allah. Allahumma aghithna hatta ilan nar ya Allah. Korna pa keluar dari mahsyar, saking diri tak kuat dari pelos sampai ngalkal ni kala. Aghithna hatta ilan nar, pa keluar tolongin meskipun esa be ke neraka, ku le tak panapa mangira. Yang ku jelep neraka. Cek lakar sini ke manusia ni. Manusia ni kan di sifat di kullida asadduda. Penyakit ni kan paling sarana penyakit. Ku lebih sampean mun sakit gigi. Aduh, ya Allah. 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 Tempo angkat gigi aku kek cetak kacau. Nggih dah bangki. Coba kapan kek cetak sampean? Aduh, kan kepinteran tu. Aun tercetak ni kapan jaga. Cek kapan nak ketip kok keluar nang konang. Cang tetangga nyaman mun keluar nang konang, gak bedi butol cuma le ngedir aku. Bene maksudnya. Aduh, njak mun kek cetak kok lah. Tina awak sakit lain tu pun kek. Kan sakit ke manusia. Jadi saya kerasa sakit ni kan
tempeng bun lain, angok sakit lain. Ya ijak selain tempeng nak tak sakit. Kan engki. Tetapi ada ketika berada di mahsar, sepenting keluar dari mahsar maka sebab ke neraka tak apa-apa. Padahal orang kak din temun yang kes dari neraka, pak isabak ke mahsar, ngede mahsar lekak. Amin. Itu pak apsa abur. Saking darinya mana mahsar, tempeng neraka. Lah, neng masangka dintoh ada pertolongan pertama kali dari Nabi Muhammad yang disebut kalaban syafaatul uzma. Nabi Muhammad tahanyu'un ke Allah, asujud ibn aras, ya Allah patuliyaki hisab ben mizana umat kau le umat Nabi Muhammad pah ipa keluar setuju kau leban ajunan dari mahsar dia kele pas etembeng aman lah ada di min lagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. شرف الدرجة التنوعية تلفظ. Tetapi pertolongan pertama dari Gusti Kanjeng Nabi gak dintoh. Malekas matuli kau leban ajunan. Proses hisap. Akhir apa? Pada pak dek hisap beda mizan tembangan. Neng mizan gak dintoh kau leban ajunan buku-buku gak dintoh apa keluar saja. Katanya pada bun Allah. Iqra' kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bis, buka tibi je. Teku tibi buku nak kelam be je. Mun orang saya baca kita kok keliru macah. Baca tibi. Acer reng saya tujuh orang kafir. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ya? Apa nak boleh kelakuan seraja sini kini sibik kula ben sampean tak inakre nagi itunya ku tak itulis kapi nang kitab ni kakak keton sedaya orang ketika ni ku kitab apa kaul ajunan la juga diru saghirata wala kabira kita apa ya tapi justru tur kadeng kak justru kelakuan sini kini ni kas ampun titi dan cidan selamat makanya kan Nabi makon la tahkiranna minal ma'rufi sayya sengak campungin dengan kelakuan kini apa napa sebab kelakuan kini ni kakak orang sealakoh tak aroma saja ala ko bagus. Mangkana gampang ikhlas. Sampian lebet bedo-bedo aja. Polan sampian tepak pak pahi penyimpang bi sampian. Sampian tak aroma ala ko bagus sehingga tak sombong, tak riya, tak ngakoh. Ni kedetilan jalan selamat bi Allah Subhanahu wa taala. Kelakuan raja mun tak itri, maka kari raja. Pramila gak ditu kelakuan kene kula ben panjenengan. Imam Ghazali, sekarang kitab Ihya Ulumuddin. Saampunna saya tak kami pesan situng ulama. Tanya aki, dak remah sampean ilmu kubur. Alhamdulillah oleh rahmat Allah. Napa sida tilan-jalan sampean oleh rahmat Allah? Napa sekarang kitab Bidayatul Hidayah? Napa sekarang kitab Ihya Ulumuddin, Al-Wajiz, Al-Basit? Punten dan kula seoleh hidayah, seoleh rahmat kak dintoh ketika kula ngarang kitab, kula nyelupaki mangsen, pen ka mangsen, toles, celupaki toles. Pan itu lupa kini boleh pah beda lalak. Le ni kula pah ambu lalak ni kemak lengin nom kenyang geluh takut lalak ni keburu. Gara-gara nginum lalak ku tak pah ni ketetilan-tilan oleh rahmat Allah. Sengarang kitab senyak banyak cuma sebagai pendukung. Nginum lalak kah? Persis ben sambian kula bodong ni. Mula usum power pah lagi perkat cap gajar kah? Cek teh dunga tak ngit cuma ni kerombong lalak kah? Pah sabah ya dengan Roma kah? Aduh kapan lemah-lemah tompok lalak. Bedegi. Ika ya tak napa ibu dek rumah boleh kak. Keng mun lalak ni kala atom pobi sambian cek pah buang kak. Patik ibu sambian lalak ni kau patik. Mak dia tak termasuk takdib. Mak dia tak termasuk nyiksa hewan. Karena mun tak patik ini kesampai tular tular malam pak kuneng neng tak nengah gudir kak ingki. Kanis rega ingki. Mana boleh tur kadang bi orang pahai kala pah beng beng itu bu pahai sabuk. Kala nak ada rete kok. Jadi tak kenging nyiksa hewan. Pada bisa sampean perkat ni kaya sahabat. Dah sahabat dalam malam cekak. Kapan dah cekak kapi. Tampai pah patik sekali ngada. Defatan wahidah. Pada kira patik nak patik. Mun pah romoro ibuang. Sampean nyiksa hewan. Bila lebih pah ni. Langsung isabat ke tempat sampah. Setempun yopur. Tak ibangki kak. Kelakuan setak nagri nangak ni. Ketetilan jalan kuluban sampean masuk neraka. Makanya kuluban sampean kutu tingat teh. Tak ibangki kelakuan raja. Ketetilan jalan. Suarga. Kelakuan kini. Juga tak ibangki. Ketetilan jalan. Masuk suarga. Tak ibangki. Bede pelacur Bani Israel kak. Azina pun malam. Cuk pelacur ni kak. Si tumbek tomu lagi laku dari tempat pelacuran bede pati arjeng. Ni kak kuda apa? Ngekek sepatu na masuk gelum sombor kak. Sepatu na boleh ngembi. Ia nama kika pati ni. Cik pun orang ni ke orang bini kurang ngacer. Orang bini bengkes. Bini bengkes kadur bini. Orang bini tak bener maksudnya.
Tapi Allah pun menolong para malaikat. Isyhadu ya malaikati inni qad ghafartu lahu. Saksi malaikat, engkau dah nyapu garing bini si azina pun malam. Kempang. Iya ke om ndak ya mayu azina ngubu patek boye ko. Bene. Maksud tak kau leban ajunan cek sampai ingin dengan ki kelakuan sakoni bendidik tak ipang ki kelakuan sakoni bendidik kak dito tetilan jalan kau leban ajunan selamat tetilan jalan kau leban ajunan masuk suarga na Allah mantir sekak dito badan amin Allahumma amin Allahumma parabila kak dito tadak manusia setel si tak ngibat usah sepenting kau leban ajunan makin dika usaha untuk abadi ke Allah kelaban nyon seporah bada kesempatan alaku sakoni bagus baik kak dito banyak usaha aku lebih sampean ngelaku karena tak ipangki saya bisa matetilan-tilan selamat napa saya banyak napa saya sakoni mantir pada kenging rahmat dan ditona Allah kau lebih ajunan amal ibadah itrema amin Allahumma badatusah umpama seiki beseta dekat dinto seh tocuan haul kau lebih ajunan keng lakar anyu onagi nasapora orang seseta ngibatusah makanya aku lebih ajunan astaghfirullah li wali walidayya astaghfirullah li wali walidayya ni kan saya matura mun saya coba astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi maka orang sepos ampun seta ketika enyo onaki saporah bi nak potona katimangken pakki ingon cengaki bele bentretan umpama beng sepone ke beda tu sesi kita esapora lambek beda karena itah dile petong hari ki beda karena beda acara 40 hari ki beda karena nyato si beda karena maka kala ben acara nyibuh kak dinto e pekemet bi Allah esapora kapi amin Allahumma amin Allahumma amin pramila kak dinto orang sesi tegak dinto sehingga cek sampe ekolo payenyo onaki esapora kanjing nabi semakon assalatu alaihima tu akhir rahmat senomor dua wal istighfaru lahuma ben anyu onaki saporah nyu onaki saporah uring sepo se ampun sete kala bencara penapa kala bencara mangken kau leben ajunan hadir kak dinto terus pas ekonomi ganjaran leh cepon ekonomi ganjaran beda tak ada pak sade buaki bapak ibu hadirin beda telok kalakuan kak dinto bi ittifaqil a'immah kala ben kesepakatan ulama mun beda kalakuan kau le ajunan beda salah situng setelok maka ganjaran kak dinto ada tak ada pak. Sepertama dari anak kering tua. Nika ada tak ada bangga. Apa napa sebab kanjing Nabi sa'adabu awwaladin solihin yad'u lahu. Mun dari anak kering tua gak dintok. Binasil hadis itu buaki langsung depa. Napa napa boleh ikhosos. Tak ikhosos depa. Tafaddalallahu bi kitabil awladi lil walid. Ajunan asolat, ajunan ngaji, ajunan maca Quran. Ring sepone iko lupai tak ikhosos. Kencer napa guna gili maka tak ikan dimaki. Apa napa? Ajunan saya ngaji biar yang tua saya pengaji lembut. Jelas lagi. Ini kehebat temuan dia nak foto. Maka nak foto ini ketore ajarin mulai mungkin ajarin ngaji. Maka nak foto rakyat itu sebab ke madrasah. Apa napa? Kau leban ajunan ketika amal peke. Andi amal selok peke dari nak foto sebabkan akhili dek kau leban cendengan. Mun potra dulu leban sampian saya. Pahbi ulama ija buaki. Solahul aba bisolahil abana. Selamat taring tua tergantung selamat anak. Napa artinya? Mun anang abajang, mun anang ngaji, mun anang maca Quran, mun anang adikir. Kak dinto ampun tan, desa saya tegak dinto selamat. Ya yalam berzana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mun sampian beda orang saya tetero oni ngah. Mak saya mati selamat apa aja. Tak usah antari kelim kopur kak ini. Teku potrana, mun potrana asolat, mun potrana ngaji, mun potrana adikir. Saya tegak dinto keng selamat. Makanya mungkin anya maring maturi insya Allah selamat kapi. Cak ring maturi ngaji kapi, kak abajang kapi, yang gini bangki. Kus bagus kapir yang matur, bok lampe pak kompak, ku bade orang pada banding matur ni kus bagus kan? Mun bade acara sini, kata usah apa jer yang matur ni, kan nolongi, eja bok, ada istilah nolongi gratis ni kan? Aku medway bu, betangki, kuburan telo juta, ni sor baja telo juta kuburan ni, mati sor baja, terus kuburan kita sor baja, nak kini majer telo juta kan? Keng moni pamaru ni, kor lagi lem mati sambian kan? Makin minta kuburan dua, ibu orang ni, bukan engki. Asolat kapi, adikir kapi, istighosa kapi. Maka namun ki anyam arik maturi insyaAllah selamat kapi. Amin Allahumma. Tore ni kejaga, ni kejaga. Jadi kebiasaan-kebiasaan nak foto saya kak dintu tore jaga. Mak leh kuleban ajunan kak dintu pada selamat. Jadi bini karo bapak saya selamat kuleban ajunan pada selamat karena nak foto budian pakun ibadah. Saya kak dintu maksudnya. Karena makin kak dintu zaman lah akhir kak ngaji madrasah makin mulai banyak tak peti minat.
Seminat ke sekolah formal pun tentak larang kak. Cek berengan formal pada kau butuh kulu ben sambian. Beni langsung ke kuburan lebat tunya gelu. Keng cuman tori akhirat sebab si adeen bagian tunya sebab si budian. Karena kulu ben sambian itunya keng ngampung lebat. Ke kuburan ni kau pasti kak. Parcaja tak parcaja pekun mati. Engki. Gelem tak gelem pekun mang. Kat kulu ben sambian. Peramil agak ditoh. Anak agak ditoh siapa ki. Mun parlo sambil acirinya lase ke kuburan. Kulu ben sambian setebi anak malah yang tari budian. Sambil kibeng aci, seng maurip kas. Karena makin ni tak biasa ampunan. Ampun sibuk bi HP beng sebeng makin putra ni. Kan makin ni kalau mun etem pergi bendu puluh tahun zaman lambek kan lain. Cek lambek ni kemun malam ngaji rok kerlangker. Makin dah tak usum ngeleleng mun malam. Rok war luar gue lambek kak gue depan sambian mun berdering lebet karena kalian nonton lagi. Tahun sangang bolo, tahun sangang lemah, makin tak usum kalian nonton. Titik-titik. Ngelakson. Gue man kaman sering ngebele. Kelakson kak dintu kalian nun. Keng kalian nun. Kepada sepeda nah. Jadi mun sepeda tu kebuk sepeda, titit. Kini ke kelakson. Keng mun sepeda lebat jadi orang yang neng tak uleng kui kelakson dengan tak seten. Apa? Karena saya neng rolo andi kelakson. Abang tenung gue dengan. Bukan lambat mun yang lebat kan ditanya. Kira langkong kak, kira ngarek kak. Punten ngata maki Quran. Hele padeng negu ane tanya kira ngarek. Tapi kan pahadir kan dari lambat sini. Dia mungkin dia pun ten, bagi berdiri lagi bertabun narik pah di atas titit. Saya bapa pah nyampit iya cong. Iko, ku dah ku mon klakson ni kakak orang dengan tinggal sini dengan tahu saya nyampit lagi. Soal keng sepeda pun sepeda apa kaje kak ingki. Soal keng sepeda ben mobil cungka aje en klakson ingki. Ingki otak apa sampai ku dah ku mungkin tandik sepeda melek klakson lebih dia ku yang. Tetapi mon kirim bongki berklakson. Jadi mon mendorong titit 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 pah pas ni kebi sambian. Ikan nyaman impas pas ingki. Anak tak usah mungkin. Menter, putra-putra kabul ajunan. Bila Allah pada ibadah saya, pada ibadah bagus. Amin, Allahumma. Tapi, dari anak karing tuak, kak dintubi ulama itu buaki, biittifakil a'imah, kalaban kesepakatan ulama, kak dintubi pak. Si nomor dua, ibu cekak kuburan. Bani anak dibi, kak. Orang lain, yang mancing kita sekuburna. Langsung depak nih. Ajunan, nyelasai dek ke Sayyikhuna Khalil. Kan sambil, tak ada pun dengan Sayyikhuna Khalil. Keng sampian maus eko furna. Maka kita eko sos langsung depak ni. Mun eka ko furna ni. Maka nah, orang-orang kona nyala saya ko furna kak dinto. Lambat ni termasuk kelakuan wajib pun malam Jumat, malam Selasa. Makin kan Alhamdulillah ada yang nyala saya lagi kan. Mungkin. Mungkin berada tu ngetung dua kak. Berada mungkin. Yang ntar terkadang keng di Jebet yang pernah mulai di Jakarta mulai rontar ya. Aja dia pakai kuburan setengah jam, dia saya ngaji aling-aling. Apa kak kubur nambu elang ya? Ya minta elang, namun belum tahu tak yang tadi sekali. Mungkin lebih gula rok pengajian ni kebal. Mungkin itu nak abit, kalau itu nak ke Jakarta kan belum tahu. Mungkin terlalu tak elang. Ya cek Paulo de, cek Paulo Timur kuburan jadi. Mungkin Paulo de elang. Bon, tadi saya pasti depak dari anak dek kau reng. Se nomor dua, maki bani dari anak, mun ibu cekak kuburna pasti de. Se nomor telok, bani anak, tak ibu cekak kuburan, keng itu tutup kena bentua, katimang keni, ni kecepon ulama, depak ada tak depak. Maka nah, acara gak ditu, mun tak deke itu tutup kena bentua. Boh, itu pun tak depak kak. Betul depak, mana betul tak depak ni kak. Dia tutup bendua maya. Aduh. Enggak ada pak ya terakhir nih kok. Tende pak Gus Dur teman tanya ki ya Gus. Orang ngirim Yasin pentadil ke kuburan depak. Depak. Mi itu mau jadi depak Gus. Cak dengan kok mun ngirim Yasin lok teman ibe belih dia iku. Depak. Jadi si terakhir, nih ke si terakhir si nomor telok nikah mun tro depak aku tutup kada ben. Jadi, toripah tutup bentuk A, ni kak kiai le nutup. Iki mak le. Napa? Kisah ngajak malam saya, rakan iki. Iki api datu le sejam, rakan iki. Mundu jam lagi nunjang duka ale kule. Ada orang nunjang boleh. Nah, tak sebulan aku kokop kan agri mulia gula kan. Mun sampean mi tak ami agri jadi dengan mak semak 5 menit depak ingki.
Kula nika waktu maulid benda acara di daerah belika penggalan. Jadi kula abulika penggalan kula. Nika perjalanan lucam kak. Jadi pas sedang maklum pada milo. Tengki kak. Okay. Tinggal makidak pandak kormasok ikhrisya kak. Maksud. Maksud tak makisai pada pak pandak kormasok kapi kerana sampian. InsyaAllah ikhrisya manfaat. Pun. Ya boleh nak boleh. Ketika bengang sepuk ampun setia. Bak bisa abu dek kelakuan bagus. Saya kelaku bina foto kering sepuh. Kelakuan kak dintoh. Kanak foto teti nilai. Ngebek teh kareng tua masalah bedelema situng assalatu alaihima tu aki nomor 2 wal istighfaru lahuma ni unaki sapora wa infadu ahdihima pangatero naring tua tekanin wasilatul rahmil lati la tusalu illa bihima mun bede pulena bang tua si abi tak yentari gara-gara ring tua setu sampung bon lebi nak foto ni nomor 5 wa ikramu sadiqihima lambek kancak kerpering tuan ni kasih lagi odin. Dia ni kemuljaki onceng, entarin, diberiin. Kak din tuma bunga kering tua sampun seta. Ni kajian pun kajian Nabi. Jelas? Bekde pak kenceran ikhari maki kati makin ni kak. Depak. Kepun berdesa debu tak depak. Saya terjadi khilaf. Mun tadak selah situng setelok. Mun bedah selah situng setelok. Ulama' ni kata begitu pendapat. Biittifakil a'immah. Kalau berkesepakatan ulama' ni pasti depak. Yang pertama. Anak. Mus-maus untuk orang tua. Ini ke depan kan? Saya nomor 2. Ini maus ke kuburun lah. Saya nomor 3. Ini tutup ke leban doa. Toreh. Mak dia depan. Acara agak ditubah tutup ke leban doa. Mana Nabi benda benar dari saya benda pak. Kebenaran mutlak fatul dari Allah. Mana Nabi benda salah dari saya sampai yakin. Kesalahan murni umber. Dari keendengan benda kebuduan pribadi. Muhammad Khalil Yasin. Nyun sapora benda nyun belarasaki. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.